Kerajaan Negeri Terengganu mahu Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengkaji kembali punca banjir yang berlaku di 6 daerah di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, banjir kali ini disifatkan berlaku begitu pantas berbanding kebiasaannya. Jelas beliau, meskipun baru 2 hari hujan turun tanpa henti, namun telah mengakibatkan banjir. Kelazimannya banjir di Terengganu akan berlaku apabila hujan turun tanpa henti dalam tempoh 5 hingga 6 hari. Beliau khuatir pelbagai projek pembangunan yang sedang dilaksanakan kini menyumbang kepada berlakunya banjir, ditambah dengan sistem perparitan yang tidak sempurna. Dan kan itu juga saya dah minta pihak JPS untuk melihat apa sebenarnya permasalahan. Jadi baru hujan 2 hari, 2-3 hari ini, jadi melibatkan perpindahan yang begitu tinggi. Jadi kerana itu kita nak melihat apa sebenarnya menjadi punca yang insya-Allah kita akan cuba atasi tentang permasalahan-permasalahan ini. Jadi saya ialah pertama sekali ada di antaranya ialah projek-projek yang telah diluluskan tahun lepas. Tapi mungkin kerana dari segi permasalahan dari segi mungkin dari segi design, dari segi teknikal. Jadi saya dah minta supaya JPS mempercepatkanlah tentang usaha-usaha sebegini supaya dapat diambil tindakan segera dengan apa yang berlaku ini. Datuk Seri Ahmad Razif ditemui selepas mengadakan lawatan ke pusat pemindahan banjir di Kampung Kepah dan Dewan Seri Putih, Kampung Tok Lawik Hulu Terengganu. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada penduduk yang terjejas.